Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Yudi Waluyo. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi kaca helm sintro yang sering lepas. Teman-teman pasti pernah mengalami. Kenapa kaca sintro itu lepas? Lepas itu dikarenakan karena sesuatu. Buat teman-teman yang baru mampir channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video kami sebanyak-banyaknya. Dukung terus, video kami akan terus berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Oke, langsung saja. Apa permasalahannya kaca sintro kok gampang lepas? Dikarenakan biasanya kunci pengait ini, teman-teman bisa lihat ini, yang ada pirnya ini kadang lower, kadang pirnya hilang. Jadi kuncinya ini, kunci kacanya, pengait kaca ini jadi terbuka gini. Jadinya bisa lepas gini. Tapi sebenarnya kupingan sintro ini ada dua macam. Yang satu model gini, yang satunya nggak ada pirnya tapi langsung pengait sini. Itu cara mengatasinya sama saja. Kalau misalnya kaca sintro dibuka tutup, kok ini gampang kebuka ini. Misalnya yang saya gerakin ini kan pengunci ini. Kalau gini pasti kacanya nanti akan mengepas. Cara mengatasinya adalah ini, antara celah ini antara celah sini sama sini ya. Ini di antara ini ada celah kecil ini, kita kasih skrup atau baut, kita skrup di sini. Tapi usahakan rata ya, jangan menonjol. Kalau menonjol nanti natap sini. Fungsinya adalah untuk mengunci ini agar tidak terbuka. Tapi cara masangnya harus posisi kaca dipasang dulu. Pasang ini, posisi gini, terus sudah terkunci kan? Nah, biasanya kalau ini sudah lower, dibuka gini, ini nggak bisa kembali gini. Jadi kita balikin dulu posisi gini, baru sini, antara sini, ini ada celah kecil ini, kita kasih baut atau skrup. Kita skrupkan gini. Kita lubangi pakai obeng kecil dulu bisa, atau langsung skrup aja bisa. Skrup yang kecil aja. Pokok ini sudah bisa mengunci ini, enggak bergerak ke atas ini. Nanti sudah terkunci. Usahakan rata, jangan sampai menatap, menonjol mengenai kacanya waktu tutup. Oke, paham teman-teman? Semoga teman-teman paham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.